Hello. Hello, dek. Eh, kau bagi tahu mak tu suruh bentilah duk membawang sana sini dengan jiran-jiran apa semua. Aku duk dengar banyak sangat cerita ni. Kau tegur dia malam ni boleh? Aku malas nak cakap banyak, nanti gaduh pula. Okey. Okey, bye. Kau ni kenapa, Faris? Tadi bebe aku tengok. Aku call adik aku ni nak suruh tegur mak aku ni. Duk membawang je. Ish, tak elok lah ni tu. Kau kena tahu, perempuan macam tu lah. Lagipun mak kau kan, kau kena tegur elok lah. Ada cara. Apa cara ni? Ada cara dia. Takkanlah sampai nak menengking ibu bapa. Kan ada cara terbaik menegur mereka. Jom tanya Ustaz. Ha, nak tanya ni Ustaz. Yeah. Orang-orang tua sekarang ni memang suka membawang. Ha, dalam sedar tak sedar, borak sambil-sambil tu membawang. Istilah baru tu membawang tu. Kan? Termasuklah orang tua kita sendiri, dalam kalangan mak bapa kita sendiri kan. Mm-hmm. Jadi nak tegur tu susah juga kan, takut dia orang sakit hati. Jadi macam mana kaedah yang Islam anjurkan untuk kita menegur tu? Kalau dengan orang tua ni, kita perlu halus. Okay. Kerana jiwa mereka halus. Yang kedua, dengan orang tua ni, kita kena buat satu tindakan yang tidak menampakkan kita kurang respect dan kurang takzim pada mereka. Secara tak langsung, saya boleh mencadangkan beginilah. Kita menyertai majlis bawangan itu. Kita join. Okay, kita join. Tetapi kita tidak mencakap apa-apa pun. Kita tak tambah. Kita duduk diam. Just untuk tunjuk bahawa maknanya kita tak suka membawang. Kita nak signal secara non-verbal. Itu yang pertama. Okey. Lepas tu yang kedua, sebelum kita pergi kepada nasihat yang direct, saya lebih cenderung untuk kaedah perangkap. Kita perangkap mak kita dengan selawat. Caranya macam mana? Kita bagi surat. Kita tegur mak kita ataupun ayah kita, maknanya biasanya membawang biasa mak kan. Tapi ayah pun biasa juga. Ya. Tak apalah. Okey, kita bagi surat. Dalam surat tu kita openingkan dengan kalimah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selawat. Di situ kita niatkan, ya Allah, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat yang ibuku baca ini, maka fahamkanlah dia supaya membawang ini satu perkara yang sepatutnya ditinggalkan. Kita niatkan. Jadi mak kita bila dapat surat daripada kita tu, ikut mana pun nak tak nak, dia akan baca selawat tu. Dia akan baca selawat dulu, baru dia akan baca apa yang kita luahkan. Di situ ada campur tangan Nabi dalam teguran kita tu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada perubahan. Sebab yang mengubah hati ni Allah. Dan kita ambil Nabi campur tangan dalam operasi kita itu dengan memerangkap mak kita untuk berselawat. Okey, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ketiga barulah kita bertemu dengan dia, nyatakan atas kasih kita padanya bahawa sifat membawang ni, mengumpat begini-begini ni adalah satu perkara yang tidak wajar. Kita takut terpisah daripada mak kita di akhirat. Jadi dengan penuh rasa cinta dan harap pada mak kita itu, bukan dengan rasa kita lebih bagus. Itulah saja tiga perkara yang saya terfikir sekarang ini. Berarti tegur dengan cara yang berhemah. Berhemah, penuh kasih sayang tanpa benci dan dendam. Okay, itu yang kita kena buatlah dan amalkan. Yeah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama.